Okay. Ini setelah aku blending. Hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, jadi hari ini aku mau bikin challenge makeup menggunakan brush yang sudah aku basahin. Tapi sebelum kita mulai, aku hari ini bekerja sama dengan Iris Beauty. Jadi aku mau bikin giveaway. Kalian akan mendapatkan semua brush ini. Sebenarnya ada 3, tapi aku dijadiin 1, maaf ya. 1, 2, 3. Dan ini senilai 4 juta. Jadi aku akan mencari komen-komen yang gak bisa komen, ya lupa. Pemenangnya lewat Instagram. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal follow Instagramnya Iris Beauty ini dan Instagram Aurel. Nanti aku posting video, kalian tinggal komen sebanyak-banyaknya, share, dan komen yang paling unik. Itu akan menjadi pemenangnya. Oke, kita mulai aja sekarang karena saya sudah tidak sabar, Shay. Oke, sekarang aku mau pakai foundation dulu. Ini foundationnya dari Beauty Blender. Aku keluarin dulu ini. Produknya. Ceret, ceret, ceret. Ini dia foundationnya. Ini sekarang kita basahin. Oh my god. Ini mungkin gak akan sebasah ini, aku peras dikit kali ya. Ini terlalu basah, gak bisa, gak bisa. Kayak segini. Ini pasti akan gatel banget nih makeupnya di muka karena basah. Ih, kok jadi kayak gini? Nggak bisa nempel gitu kayak ke. Ya Allah. Kanoli. Namanya kita juga mencoba. Jangan kebasahan. Kalau nggak kebasahan kekeringan dong mbak. Basahnya cuma sedikit nanti. Gitu loh. Jadi gitu loh tuh gimana maksudnya mbak? Okay, ternyata susah karena ini basah. Aku gak pernah make up pakai brush mau abis dicuci pasti aku harus kering dulu. Aku jemur, aku hair dryer. Kalau ini juga cantik kalau make up. Kok kayak gini cantik gak sih? Cantik. Jangan peres anda. Okay, mungkin ini harus digini-giniin, ditap-tap. Dia baru keluar foundationnya. By the way, ini brushnya enak banget, halus. Biasanya kalau diginiin kan, kalau ditekan tangan gini udah sakit nih, sekarang nusuk-nusuk. Tapi ini nggak sama sekali. Oke, ini dia setelah aku pakai foundation. Aneh ya, nggak bisa. Tapi ya, dia kayak nggak mau nempel gitu di muka. Sekarang aku mau pakai concealer. Aku pakai brush ini deh ya, basahin dulu. Masih ada 2. Sumpah. Aku pakai concealer di bawah mataku. Ini aku pakai concealer ada banyak karena foundationnya acak adut. Mari kita blending, blending. Wow, bisa nih kalau concealer. Mungkin tadi karena brush kali ya. Bisa, yay, berhasil. Concealernya berhasil, tapi tadi foundationnya nggak berhasil, kayak bentuknya gaji banget. Tapi emang rasanya tuh mukanya kayak muka aku kayak tebel gitu loh. Bayangin aja ada produk tapi nggak kayak basah gitu di muka. Okay, ini dia muka aku setelah aku pakai concealer dan meratakan foundation yang tadi. Sekarang aku mau pakai contour. By the way, tadi aku concealernya pakai ini, Too Faced Born This Way. Sekarang aku mau pakai contour stick dari Anastasia Beverly Hills. Pakai dulu. Gak kelihatan kalau di mukanya, pasti gak kelihatan. Ini kelihatan mbak. Mari kita kacanya mbak. Mari kita blend. Pakai brushnya Iris ini yang B07. Bentuknya kayak gini. Sampai muncrat airnya, sampai tum endepah. Nggak bisa, jadinya tebel banget. Ini no, juga challenge ya. Kalau nggak challenge, nggak apa-apa cantik kalau ini. Jujur ini nggak bisa, lihat dong jadinya kayak gini. Oke, ternyata nggak bisa di blend, ini kayak udah maksimal banget ngeblendnya. Nggak ada shading hidung deh.
sharing sedikit. Lu gak enak banget mau kayak basah-basah gitu. Arshi, kenapa sih ngeliatin mulu? Lu mau fans ya? Lu pake brush iris yang SC kos SC brush 5. Ecos. Taruh di air lagi. Semuanya taruh di air. Nanti cuma basah. Ya mau udah basah, Mbak. Imun cerah. Sumpah ini tuh kayak airnya tuh kayak gak bisa di brush. Tapi emang jadi medok gini. Tada. Oh, gergetan ini gak bisa di blend lagi kan sebelah sini. Jadi kayak gosong gitu loh gue. Nah, deh. Ini dia. Lalu aku mau pakai blush on. Ini dia. Dari NYX. Ini yang natural. Oke, aku pakai brush lagi yang B7. Kita giniin. Kita ambil. Lihat deh, kayak airnya. Ini udah kayak, ibarat kalau gue udah kayak kertas gitu ya, ini pakai. Kalau ininya cantik kok. Beneran cantik nih aku. Cantik. Swear, kekewer, kekewer. Cantik. Tuh, kalau itu cantik tuh. Masa sih sayang? Di kaca lihat aja cantik. This is so weird. Oke, okay, aku udah pakai blush on. Sumpah, ini tuh kayak berminyak-berminyak gak jelas gitu. Sekarang aku mau lanjut ke mata. Aku akan pakai base. Aku akan pakai brush dari Iris lagi pastinya. The best, my favorite. Dari dulu aku selalu pakai brushnya Iris. Kalau ini baru tapi bisa buat ini. Ini kayak masker. Aku ambil yang ini, B24. Di air. Dan aku pakai primer dulu. Ini Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Taruh di mata. Aku mau tahu ini akan berhasil atau tidak. Mari kita coba. Ini aku basahin ya. Ini jujur ini susah. Kayak jadinya kayak lengket. Jadi lengket banget. Oke. Ini setelah aku blending. Sekarang aku mau pakai eyeshadow dari Vocaloor. Tada. Sebelum aku pakai, aku mau basahin lagi seperti tadi. Pakai brush ini yang B16. Basahin. Oke, okay, ambil warna yang ini, coklat. Coba ya. Oh my god, ini susah banget untuk enggak sih, ini gampang di blend-nya ternyata. Lebih gampang di blend kalau keadaan basah. Tuh kayak jadi lebih, warnanya lebih gampang di blend banget. Oke, kita basahin lagi brush-nya. Ambil warnanya sama tadi. Oke, lagi di sebelahnya. Oke, ini aku udah pakai eyeshadow-nya. Jujur aku gatel banget sekarang. Gatel banget. Pengen garuk. Lagian gak kuat. Gak kuat, Mbak. Gak kuat. Pengen garuk muka. Terus sekarang aku mau pakai brush yang ini ya. Pakai yang tadi aja. Aku tinggal masukin. Ini yang B. Langsung di sini. B16. Ntar air lagi. Terus aku bakal pakai warna glitter. Yang ruby. Warna merah pink ini. Wow. Pasti jadinya cantik kalau ini. Emang gue pernah jelek kan? Enggak, kalau ini gak pernah jelek. Kalau ini setiap hari cantik. Kasih air lagi brushnya. Terus kita ambil lagi warna yang tadi. Kasih warnanya sama. Oke, ini udah oke. Udah kayak ondel-ondel banget gue, sumpah. Gatel ya? Gatel banget mukanya, parah. Terus sekarang aku mau pakai eyeliner. Aku pakai eyeliner, ini eyeliner Ashanti Beauty Cosmetics. Lihat udah sependek ini. Aku buka. Eyeliner bunda ini tuh kayak eyeliner gel gitu loh. Tapi dia berupa pensil. Jadi bagus banget, gampang banget di apply. Oke,
Oke, ternyata bisa pakai eyelinernya. Kita basahin lagi, kita ambil lagi eyelinernya. Oke, ini udah pakai eyeliner. Sekarang kita lanjut ke mana lagi ya? Oh, ke alis mungkin ya. Alis dan highlighter. Alis. Ya. Terus pakai yang tadi lagi. Brush yang tadi lagi B27 aku pakai buat bikin alis. Terus air lagi. Pakai warna apa ya? Aku pakai warna ini. Warna gelap yang coffee dari Vokalur. Palette Vokalur yang tropical. Ternyata gampang juga. Enggak terlalu susah kayak foundation tadi. Oke, ini alisku udah sebelah sini. Tinggal bikin sebelahnya lagi. Ini dia alisnya, aku udah pakai alis. Oh my god. This is so weird. Dan terakhir aku sekarang tinggal pakai highlighter. Ini dia brushnya. Highlighter dari Colourpop. Ini yang Lunch Money Super Shock Cheek. Kayak gini. Aku akan basahin lagi brush aku. Ini aku pakai yang SC6. Aku ambil produknya lagi. Aku gak tau ini akan nempel atau enggak. Coba. Oke, satu lagi yang aku belum pakai adalah lipstick. Aku pakai lip cream aku yang nomor 04. Aku ambil aja ini kayak gini. Dan aku pakai brush Iris yang B29. Ini khusus buat lipstick gitu. Dan aku akan basahin lagi. Oke guys, this is the final look. Ini dia hasil makeup menggunakan brush yang basah. Ternyata kalian bisa menilai sendiri bagaimana hasil dari makeupku ini. Gagal meleot seperti nenek gambreng. Thank you guys for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan satu lagi, jangan lupa kalau kalian mau ikutin giveaway-nya gampang banget. Nanti kalian tinggal follow Instagram Iris Beauty dan cek Instagram aku. Aku bakalan posting foto atau video. Nanti kalian harus komen di bawah situ dan share di social media yang kalian punya. Oke, bye!